Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali ini saya akan menginformasikan mengenai minyak padat. Minyak padat ini biasanya bentuknya sekilas mirip mentega putih, tetapi dia lebih encer ya. Seperti itu, lebih encer sedikit. Encernya seperti margarin, tapi bentuknya dan wanginya mirip margarin, mentega putih ya, atau shortening. Nah, ini harganya sekilo antara 20 sampai 30 ribu, setengah kilo juga ada yang 15, tergantung merek. Di pasaran juga beberapa banyak ya. Mohon maaf, ini saya juga lupa mereknya apa karena saya belinya repack, lupa nanya. Ada, setahu saya ada Palmia, ada Simas, atau ada dari Baker's Milk atau yang lainnya juga itu ada ya. Silakan aja teman-teman dicari minyak padat. Ini fungsinya itu untuk menggoreng donat. Kenapa pakai minyak padat? Donat, roti goreng seperti itu. Karena minyaknya itu dia nggak terlalu banyak menyerap ya. Seperti itu. Jadi lebih bagus lah ke tekstur donatnya. Nah, jika berapa kali pakai? Silahkan bisa, setahu saya sih bisa lebih dari 3 kali juga. Atau ini bisa digunakan untuk ayam crispy, itu lebih enak banget. Jadi minyaknya itu nggak ke dalam gitu loh, seperti itu. Nah, namun juga teman-teman tidak ada untuk donat, saya biasa diatasi dengan minyak goreng biasa ditambah 1 sendok makan atau 2 sendok makan mentega putih. Itu juga lumayan tuh, jadi bagus, jadi nggak terlalu berminyak si donatnya. Seperti itu sih informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.